bisa, cuma kelamaannya kan kayak aku lihat orang kayak tunangan pasti kayak nggak nyampe setahun pasti nikah, kayak apa ya, di mindsetku tuh tunangan tuh kayak wah bentar lagi kita nikah gitu. Apakah boleh tunangan kayak kita ngikat dulu aja nikahnya 3 tahun lagi nggak apa-apa gitu, apakah boleh, apakah emang ada aturannya? Halo Mama Ele. Iya, halo. Siapa nih? Aguan, temannya Gibi. Oh, I see. Oh, iya. Hai, Wan. Salam kenal. Halo. Salam kenal. Sehat-sehat terus, Tante. Amin. Terima kasih kamu juga. Thank you. Iya, bye-bye. Thank you. Iya. Iya, Tante. Oke, nih. Tante. Masih Tante Ele, guys. I see. Oh, iya juga. Komenku spam itu. Kukira kalau ketemu bentar kangennya terobati, malahan harusnya jangan guys, jadi makin kangen. I'm addicted to. Aku inget yang ini nih. Nasi. Aku captionnya ini yummy Justin Bieber. Awalnya aku kira beneran Justin Bieber yummy, ternyata tidak. Nasi uduk apa? Apa liriknya guys, masih ingat gak? Gue cekan soalnya kecil nih, kecil loh dari videonya guys itu. Pas turut guys. Halo Maya, Maya ya? Iya. Ih, suara Maya guys. Maya apa kabar? Ya tuh minum air. Bakwan jam Maya sambil nonton ya? Iya, sambil nonton. Kalau menurut aku main gitar gak guys? Maya sibukannya sekarang apa Maya? Nontonin live. Oh, tapi nonton doang. Terus sibuk kuliah kerja gitu. Oh ya guys, kalian jangan lupa nonton konten YouTube-nya Lydia vlog itu kayak BTS. Sebenernya enggak. Sebenernya aku juga ini sih bukan BTS juga sih. Ini pokoknya dia makeup pas satu hari sebelum surprise sama pas lagi surprise-nya. Udah nonton, udah kah? Ini Maya air putih gitu. Ingetin air mer gitu. Komennya lucu sih guys. Komennya bener lucu kayak, oh ini dia yang vlognya cepet banget update-nya, ini masih Lance Entertainment ketah-ketih. Terus ada yang bilang, ih Lydia liat banget Mayu kemarin dong, terus di upload komennya coy, capek apa iya komen lucu. Yang lebih lucu komen ini guys, kenapa gak uploadnya di, kenapa gaming gak upload di YouTube-nya, kenapa harus Lydia gitu. Intinya dia kayak bilang kayak kenapa aku nggak upload, apakah aku takut malu atau ini itu. Bacot anjay orang lagi sibuk. Kalau misalnya sibuk bikin kado, apakah aku sibuk untuk nge-vlog, apakah aku masih bisa buat nge-vlog. Itu dia mepet banget, gila, kaget tidur. Terus nanti kalau bayangin guys, kalau aku yang upload di YouTube-ku ya, aku rekam nih. Hai guys, hari ini aku mau bikin kado buat Wan. Terus abis itu aku rekamin. Terus dia bilang, dasar nggak ikhlas, konten doang. Terus misalnya aku gak upload, dasar lu malu ya, kenapa gak di upload di tempat lu? Anak asu lu. Ya kan udah kebaca anjay, udah kebaca banget woy. Sangat-sangat kebaca guys. Chill di upload. Oh iya, vlog Bahu juga cepet banget ya guys ya. Bahu aja kemarin pergi ke Bahu dan diupload sama Lydia. Ketika Wan disuruh acting nahan. Ini ada gak sih? Siapa yang gak sabar lihat dia acting guys. Tapi aku yakin guys, aku yakin pasti masalah bagus guys, dia udah effort.
banget, maksimal banget. Kalian dukung ya, pokoknya di hari itu langsung gak mau tahu, kalian tonton. Oke. Okay. Nah, bantu share juga, share tanpa spoiler ya gitu. Soalnya lu kecil emang iya. Kalau Gaby tolong bilang ke Wan buat nambah kontak endorse-nya. Oh, dia di mana ya? Aku bingung juga sih guys. Kadang beberapa job dari kemarin tuh lautnya kak jelita. Jadi kayak apa ya, kayak ada yang mau kontaknya ke aku, tapi aku tuh minta tolong kak Jel, jadi kayak nanyain tentang Wan juga gitu. Tapi ada juga yang harusnya masih aja kali ya. Aku yang tahu juga guys. Yang satu GKS tadi, yang satu TikTok. Ini lah itu sih. Yang satu di sini. Emang kalau lima lima yang gabung dengan itu paling sombong di dunia guys, sumpah. Dan kalau dipikir-pikir, kalau itu suatu kebanggaan gitu loh, yang orang lain pun susah mendapatkan ya, ya. Emang itu harus dibanggakan. Cawa. Coba ini guys, aku kayak apaan. Coba dia nge-tag mention, oke dia post storyku yang ini kan, aku update vlog gitu kan. Terus aku tag si Wanna Mafia, aku kira dia tuh repost aku, tapi udah repost meme. Aku bilang lah ini anak kok repost dua kali gitu. Terus aku lihat at EBN for you, dia kawin temennya lagi. Ini lagu buat GBN, dia kasih syuting bisa ngelatih. Sangat menyentuh hati guys. Ini lagu buat Gevian. Bisa ngelati kupingku langsung menangis guys, saking terharunya. Yang nangis kupingku woy, bukan mataku. Kalau lu jadi Ci Adele gimana Bi? Gara-gara berjuang WA kalian. Ini kapan sih guys? Kita gak sih, kita udah WA berkali-kali. Kalau aku jadi Ci Adele, aku emang Ci Adele di mana guys? Emang aku gak LDR kah? Iwi sih guys, iwa. Gue pernah kayak gini. Kenapa sih guys dulu ini guys kalau ada lu dapet pacar? Apa tuh? Oh di Bali. Oh kemana LDR. Enam ditambah.